wa bisanadil muttasili ila al-imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arami wa badalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 16. Yang kemarin sebelumnya ada ayat baldatun thayyibatu ya warabbun ghafur. Baldatun thayyibatun ya warabbun ghafur. Jadi Saba itu dikategorikan sebagai negeri yang subur ya, dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Kenapa? Karena memang Allah berikan yang terbaik buat penduduk-penduduk Saba. Kemarin sudah dijelaskan. Namun setelah itu apa yang terjadi? Allah lanjutkan di ayat fa'arodu, maka mereka berpaling. Mestinya mereka harus taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Namun sayang, negeri yang sudah begitu baik, subur, namun penduduknya tidak pandai-pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Fa'arodu. Jadi mereka berpaling tuh Bapak Saudara. Penduduk-penduduk Saba ya artinya berpaling, ansyukrihi, enggak syukur kepada Allah, wakaparu, bahkan mereka kufur nikmat. Nah itu yang dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jadi mereka berpaling, enggak bersyukur, mereka kufur nikmat, akhirnya apa? Fa arsalna alaihim saylal arim. Ya maka kemudian Allah kirimkan, ya kami maksudnya Allah, ya maka kami Allah kirimkan atas mereka penduduk Saba sailal arimi, yaitu air bah, banjir besar, yaitu dengan hancurnya bendungan. Arim itu asalnya jamu aromah, aromah itu kalau kita artikan ya bendungan, bendungan besar yang mestinya menampung air. Ya, yang nanti bisa air itu ya untuk irigasi, ya pengairan buat sawah-sawah mereka, buat kebun-kebun mereka, yang akhirnya subur semuanya. Ya, nah karena mereka tidak bersyukur nikmat-nikmat Allah dilupakan, bahkan mereka kufur nikmat, akhirnya tuh ya Allah turunkan ya air bah, jadi bendungannya rusak, hancur, bobol. Nah kalau yang namanya bendungan bobol, ya apa yang terjadi? Banjir mendadak. Kalau kata kita banjir bandang. Nah seperti itu. Semua tuh Bapak sudah rusak, kebun-kebunnya hancur semuanya dalam waktu seketika. Ya itu yang disebut fa'arsalna alaihim saylal arf. Ya jadi begitu. Ya, jadi seperti belum lama tuh yang terjadi di kawasan apa tuh daerah Ciputat ya, ya Situ Gintung tuh, Situ Gintung kan masya Allah ya pernah juga jebol tuh bendungannya ya, kan lumayan itu menghancurkan kampung-kampung yang ada di situ ya, seperti itu kan namanya musibah. Nah ini negeri Saba, negeri yang begitu subur, tapi karena mereka kufur nikmat, akhirnya Allah berikan seperti itu. Fa arsalna alaihim saylal arim. Jadi Allah kirimkan atas mereka air bah. Ya, jamu aroma. Jadi arim itu jamu aroma. Apa itu aroma? Artinya wahuha, yang disebut aroma itu mayum sikul ma'ah. Sesuatu yang bisa menahan air. Min binain. Dia bentuk bangunan wa ghairihi dan lainnya ila waqti hajatihi sampai waktu hajatnya
itu yang kita sebut dengan bendungan. Bendungan itu kan tempat untuk ya menahan air sehingga air itu enggak banjir, ada bendungan di situ dan airnya bisa digunakan untuk pengairan irigasi, kebun, sawah dan lain dan sebagainya. Nah, kemudian bendungan ini jebol. Ya, nah kalau bendungan jebol otomatis itu ya menjadi ya apa? Musibah. Ya, banjir bandang datang. Nah, begitu. Itu yang disebut fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Ai sailawadihim al-mamsuki, yaitu banjir yang melanda ya bendungan mereka, yang bendungan itu fungsinya untuk menahan air. Bima zukiro, seperti apa yang sudah disebutkan di atas. Fa'agroka jannataihim, maka Allah tenggelamkan tuh kebun-kebun mereka. Ya, dua kebun, sisi barat dan sisi timur yang kemarin dijelaskan dalam ayat tersebut, ya sungguh amat subur, tanamannya banyak, ya itu akhirnya hancur semuanya, tenggelam. Bukan hanya kebun-kebunnya saja, sawah-sawahnya saja, wa amwalahum, Allah tenggelamkan juga harta mereka semuanya. Wa badalnahum, dan kami gantikan mereka, kata Allah, bijannataihim, dengan dua kebun buat mereka. Jannataini, yaitu dua kebun, zawatai ukulin khamtin, yaitu dua kebun yang nantinya pohon-pohonnya buah-buahnya rasanya pahit dan getir. Nah, begitu. Yang sebelumnya buahnya rasanya enak, manis, ya tumbuh subur, akhirnya Allah gantikan ya dengan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan yang pahit. Itu namanya ukulin khomtin. Ya, jadi buah-buahan yang rasanya pahit. Zawatai itu artinya tasniatu zawatin. Ya, zawatai asalnya zawatun. Ya, kemudian zawatani, zawataini, karena mau diidopatkan berarti nunnya dibuang. Zawataini asalnya. Tapi karena diidopatkan ke lafaz ukulin, zawatai ukulin, jadi zawatai mudob, ukulin mudob ilai. Nah, itu nunnya dibuang sebagai pengganti daripada tanwin. Biasanya kan kalau mau didopatkan yang ada tanwinnya, tanwinnya dibuang. Kitabu Muhammadin, asalnya kitabun li Muhammadin. Nah, kemudian karena mau dibuat idofat, jadi kitabu Muhammadin. Nah, ini sama. Kalau isim tasniyah nunnya yang dibuang, ya kata kitabani ya li Muhammadin, jadi kitaba Muhammadin. Kalau jar atau nasab kitabai Muhammadin. Nah, ini zawatai ukulin khomtin. Ya, itu yang dimaksud ya bentuk ya mufradnya zawat. Ya zawatai isim tasniyah yang bentuk mufradnya zawat. Mufrad alal asli, atas asalnya. Nah, ukulin itu mudof ilai, zawatai mudof, ukulin mudofun ilai, khomtin jadi naat ya, atau jadi sifat. Ukulin ya buah-buahan yang bagaimana buahnya, khomtin yang pahit ya, jadi khomtin itu naat bagi lafaz ukulin. Murin bas'in, pahit sepet. Biidopati ukulin, dengan diidopatkannya lapas ukulin. Bimakna makulin, ukul maknanya makul, yang dimakan. Ya, jadi ukulin ay makulin. Watarkuha, dan ditinggalkannya, ada yang mudob, ada yang bukan dengan mudob. Ditinggalkan idofah. Wa yu'atapu alaihi, dan diatapkan atasnya. Wa aslin wasyai'in min sidrin qalil. Jadi ada buah yang pahit rasanya, kemudian ada lagi wa aslin. Ya, jadi kebun itu tumbuh kebun wa asal. Asal itu semacam sejenis pohon cemara. Tuh, asal itu. Jadi yang tumbuh itu sekarang pohon-pohon yang buahnya pahit. Ada juga pohon asal,
semacam pohon cemara, wasyai'in min sidrin qalilin, dan juga sesuatu dari pohon sidir. Sidir itu pohon bidara, ya sidir qalil. Ya, jadi itu sekarang kebun-kebunnya ya berubah, yang tadinya ya kebun yang subur, tumbuh-tumbuhannya menghasilkan buah-buahan yang manis, yang bagus-bagus. Nah sekarang berubah, ya itu kebun tumbuhnya buah yang rasanya pahit. Kemudian tumbuh juga buah asal. Buah asal itu semacam buah cemara atau pohon cemara. Nah kemudian ada lagi sidir, pohon bidara. Itu biasa orang kalau memandiin mayit itu ya ada sidirnya, ada daun bidaranya. Nah itu daun bidara. Daun bidara itu bisa tumbuh di daerah panas, gersang, ya dan juga bisa tumbuh di daerah subur. Jadi ada dua jenis pohon bidara, yang di daerah subur ada, di daerah yang tandus juga akan tumbuh pohon bidara. Nah itu istilah bahasa Arabnya sidir. Zalika, yang demikian itu, at-tabdilu, penggantiannya itu, yang tadinya dari tanah yang subur sekarang diganti dengan tanah yang tandus. Jazainahum, kata Allah, kami berikan balasan buat mereka, bima kafaru, dengan sebab mereka kufur. Ya, jadi begitu saudara, orang selama ini dikasih nikmat yang begitu banyak oleh Allah, tapi dia enggak pandai mensyukuri, akhirnya nanti akan diganti dengan ya bukan nikmat lagi, ya azab, azab, ya begitu. Nah ini pernah terjadi pada masa-masa kaum Saba dulu, diceritakan oleh Allah seperti itu. Nah makanya dari sini kita bisa ambil ibrah, ambil satu pelajaran bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kufur nikmat. Karena khawatir kalau kufur nikmat tuh inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Jadi nikmatnya hilang nanti diganti dengan yang lainnya. Nah, itu sebagai salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini sama dengan ayat seperti ini. Ya, jadi fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sayla'al 'arim. Nah, kemudian wabalnahum bi jannataihim, jannataini zawatai ukulin khamtin ya wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Kenapa? Dzalika jazainahum bima kafaru. Itu tuh alasannya. Itu semuanya Allah berikan sebagai kami balas mereka bima kafaru, dengan sebab kekupuran mereka. Ini bima banya sababiyah. Artinya bikuprihim atau bisababi kuprihim, dengan sebab kupurnya mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami akan berikan balasan kecuali hanya buat orang-orang yang kufur nikmat. Tuh, kalau dia syukur ditambahin tuh nikmat. La in syakartum, seandainya kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh saya akan tambahkan buat kamu. Nah ini, jadi tidaklah kami balas yang model-model begitu kecuali buat orang-orang yang kufur nikmat. Bilya'i boleh dengan ya, wan nuni boleh dengan nun, boleh nujazi, boleh juga yujazi. Wahal yujazi, maksudnya Allah. Kalau nujazi domir nahnu, kami juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud bilya'i wan nuni. Ma'a disertakan ya kasri zai, zainya dikasrokan, nujazi ya yujazi. Nah zainya tuh dikasrokan. Kemudian apa lagi, wanasbil kapuri, kemudian dinasabkan lapas al kapur, illal kapuro, ya roknya dibaca nasab, jadi apa, jadi maful. Nah, ini illanya namanya illa mulghah, istisnanya mulghah, enggak beramal. Jadi nujazi fi'il fa'il, illanya ada tustisna'i mulghah, al-kapuro, itu jadi maf'ul bih. Nah ini kalau kita belajar ilmu nahu bab istisna, namanya ini kalamnya kalam mufarrad.
ya, sehingga bihasabil awamil, tergantung amilnya. Kalau udah fi'il butuh kepada fa'il, kalau fi'il fa'il butuh kepada maf'ul. Nah ini nujazi udah ada fi'il fa'ilnya, tinggal butuh kepada maf'ulnya. Makanya nujazi ilal kapuro, makanya al kapuro dibaca apa? Dibaca nasab. Kenapa? Iya, tapi mustasnanya ilatnya tuh adat istisnanya mulghah gitu. Enggak beramal. Itu. Jadi al-kapuro jadi maf'ul gitu maksudnya. Maf'ul dari nujazi. Ya, maf'ul dari nujazi. Ya, karena ilatnya ya mulghah, tidak beramal. Karena ini kalamnya kalam nakis namanya. Ya, kalau kalam nakis begitu, maqama illa zaidun gitu, maraitu illa zaidan wa ma marartu illa bizaidin. Ya itu, ini namanya kalamnya kalam mufarrag atau kalam nakis. Kan ada istisna, ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfi gitu. Kalau tam mujab itu ada mustasna, ada mustasna minhunya. Nah berarti nanti mustasnanya wajib dibaca nasab. Ada lagi kalam tam manfi, ya sebelumnya ada nafinya maqama, ya begitu. Ya, jadi ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfi, ada kalam nakis. Nah ini kalam nakis. Hal nujazi illal kapuro, ya makanya al kapuro dibaca nasab itu i'rabnya jadi maf'ul bih. Aima yunaqashu illahu, artinya tidak ada yang akan dibalas kecuali ya dia itu. Ya, jadi Allah tidak akan memberikan balasan ya kecuali dengan kekupurannya. Karena dia kupur, maka dibalaslah kekupurannya dengan apa? Dengan azab yang Allah turunkan kepada ya penduduk-penduduk Sabah. Wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan bainahum di antara mereka, bainas Sabah wahum bil Yaman, antara mereka orang-orang Sabah dan mereka orang yang ada di Yaman. Ya, jadi bainahum tuh antara mereka Sabah dan Yaman, wa bainal qura, dan antara kampung-kampung, allati barokna fiha, yang telah kami berikan keberkahan di kampung tersebut. Ya, jadi ada Yaman dikasih keberkahan. Ya, kampungnya para aulia, kampungnya para nabi, ya Yaman tuh, ya itu diberikan keberkahan. Dan juga di sekitar kampung-kampung tersebut, allati barokna fiha, yang telah kami berikan keberkahan fiha pada qura, pada kampung-kampung tersebut. Ya, tandanya diberikan keberkahan dengan apa? Bilma'i, ada air. Itu air menandakan ya kesuburan, lambang kesuburan tuh air. Makanya kota Mekah yang tandus itu dengan adanya air zam-zam akhirnya menjadi apa? Menjadi berkah. Tuh. Jadi air zam-zam itu masya Allah bapak saudara, adanya di tengah padang pasir. Tadinya ya Mekah itu tandus kawasannya. Tapi setelah ada air zam-zam, berkah. Nah seperti itu. Ya, jadi Allah memberikan keberkahan di tanah suci Mekah itu dengan sebab Allah berikan air zam-zam. Dan air zam-zam ini diberikan enggak begitu aja. Jadi ada usaha. Usaha cerita daripada Siti Hajar. Yang Siti Hajar berusaha tuh mencari-cari air. Ya, jadi dia enggak nunggu begitu saja, cari-cari. Dia lihat di Bukit Sofa, dia naik di Bukit Sofa. Ternyata di Bukit Sofa enggak ada, dilihat di Bukit Marwa, dilari lagi ke Bukit Marwa. Di Bukit Marwa enggak ada, dilihat ada Bukit Sofa, lari lagi sampai 7 kali. Makanya ada istilah al-harokatu barokah. Gitu. Al-harokatu barokah. Gerak, bergerak, berusaha itu akan memunculkan keberkahan. Nah, makanya Siti Hajar kagak diam aja, gerak nih, bergerak. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Baru udah 7 kali ada di pangkuan deket ya bayinya Ananda, ya Nabi Allah Ismail alaihi salam, muncul tuh zam-zam. Zam-zami, zam-zami, begitu.
kata Siti Hajar, kumpul-kumpul. Tuhan Zamzami begitu, kumpul-kumpul. Coba kalau seandainya Siti Hajar kagak bilang Zamzami, Zamzami, maka air itu akan mengalir dan akan membuat sungai. Di dalam hadis sahih, ya itu dijelaskan begitu kata Nabi. Seandainya Siti Hajar itu tidak bilang Zamzami, Zamzami, ya maka air itu akan mengalir terus membuat sungai. Tapi karena ya Siti Hajar bilang Zamzami, Zamzami, kumpul, akhirnya menjadi lubang, jadilah sumur. Begitu, jadi air dulu baru jadi sumur. Kan biasanya kita bikin sumur keluar air. Kalau ini air dulu, kemudian baru membentuk sumur. Namanya Bi'ru Zamzam. Ya, jadi sumur Zamzam. Nah itu tuh, dengan sebab adanya air, sumber kehidupan. Muncullah keberkahan. Allati barokna piha, kami berikan keberkahan dengan adanya air tersebut. Ya, jadi kampung kalau ada airnya berkah. Nah, seperti itu. Nah, ini bilma'i, diberikan air. Nah, kalau ada air biasanya wasajar, ada pohon. Nah, disitulah Mekah itu Pak, Masya Allah berkah banget. Apa aja ada. Ya, padahal daerah yang tandus. Ya, tetapi itu menjadi berkah. Menjadi berkah dengan sebab ma'u zam-zam. Itu air zam-zam Pak, sampai sekarang tiap hari diambil entah berapa ya liter, ribu kubik ya, tiap hari berapa juta kubik tiap hari diambil ya, itu yang dikonsumsi buat orang yang haji dan orang yang umroh yang tak selesai-selesainya. Bukan hanya di situ ya, bukan hanya dikonsumsi di situ, tapi dibawa pulang juga. Ya, dibawa pulang sekian banyak manusia tiap hari, jutaan manusia, tapi nggak habis-habisnya. Itu dari situ aja, Masya Allah. Ya, kita udah benar-benar yakin terkait tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir dari air zam-zam, ya, kita kalau berpikir dengan air zam-zam aja, Masya Allah, ya Allah, itu padahal di padang pasir, di tempat yang tandus, kok air diambil kagak habis-habisnya. Ya, Masya Allah. Beda Pak, beda sama air-air yang lain. Nah, itu air zam-zam seperti itu. Ya, jadi gak habis-habisnya. Itu menandakan keberkahan. Ya, keberkahan itu seperti berkahnya air zam-zam. Ya, itu allati barokna fiha bilma'i. Ya, itu biasanya ditandai dengan air, wasyajari, dan tumbuh-tumbuhan, pohon, buah-buah. Wahia, yang dimaksud kampung tersebut apa? Qurasyami, Yaman, Syam, allati yasiruna ilaiha, yang mereka itu berjalan ke kampung dan daerah tersebut, litijarati, ya, untuk melakukan tijaroh, perdagangan. Jadi perdagangan dulu antar satu ya negara ke negara yang lain itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad, sudah ada tuh mereka udah berdagang, udah tijaroh ya, satu kapilah ke kapilah yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Nah, seperti itu ya, jadi sudah ada ya. Quran zohirotan, yaitu satu kampung yang zohiroh, yang tampak, mutawasilatan, yang saling berhubungan, berkomunikasi, minal Yamani ila Syam, dari kota Yaman sampai kota Syam. Yaman, Syam, Syam Syria sekarang, Suria, ya itu Syam, ya, Yaman. Nah itu kan negara-negara yang subur, ya, yang memang perniagaan bisnis sudah sejak dari dulu. Ya mutawasilah itu komunikasi berbisnis ya sejak dari dulu sudah ada. Wa qaddarna fiha sayra, dan kami telah tetapkan fiha di dalam kampung-kampung tersebut as-sayra, perjalanan, bihaisu yaqiluna fi wahidatin, di mana mereka bisa qailulah di satu tempat. Ya, jadi qala yaqilu qailulah
tidur siang. Ya, qala yaqulu. Kalau qala yaqulu berkata, qala yaqulu qaulan. Tapi kalau qala yaqulu qailulah, tidur siang. Ya, makanya man qala batala ya wudhu. Siapa-siapa yang tidur siang ya batal wudhunya. Ya, jadi artinya man qala di situ bukan berkata. Ya, kalau ngomong wudhu kagak batal. Tapi ini man qala batala wudhu. Artinya apa? Siapa yang tidur siang batal wudhunya. Ya, ini yang dimaksud qailulah. Qala yaqilu qailulah, tidur siang. Itu sunnah tuh tidur siang. Jam 11 tidur. Ya, zuhur bangun. Nah, itu sunnahnya. Seperti kalau puasa di siang harinya, malamnya kita nyaur. Ya, itu kalau kita tidur siang diumpamakan seperti kita nyaur untuk persiapan ya siangnya mau puasa. Kalau kita tidur siang, persiapan buat malamnya apa? Ya tahajud. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai qailulah si iya, ya, tapi tahajud ya tetap aja enggak, kesiangan. Sama aja orang nyaur tapi kagak puasa. Orang nyaur, Pak, tapi kagak puasa. Itu sama orang tidur siang, malamnya kagak bangun tahajud. Nah, seperti itu. Kan kurang bagus ya. Ya, ada orang nyaur, nyaur sih nyaur, puasa mah kagak. Ya, jam 3 bangun, orang pada makan dimakan, nyaur. Ya, besoknya puasa, kagak. Ya, sama orang tidur siang, tapi malamnya kagak tahajud. Nah, begitu. Makanya kita kalau udah qailulah malamnya tahajud dah, bangun, bangun. Jam 3 udah pada bangun tuh. Ya, untuk tahajud. Nah, ini namanya yaqiluna fi wahidah wa yabituna fi ukhra. Dan mereka juga yabit. Yabit itu mabit, tidur malam. Di atas jam 12 udah mabit tuh. Ya, kalau belum jam 12 belum mabit. Kalau jam 12, jam 1 mabit namanya. Makanya tuh ada mabit di Muzdalifah. Itu kita kalau mabit di Muzdalifah itu ya kita enggak boleh keluar dari Muzdalifah di bawah jam 12. Harus di atas jam 12. Itu. Dulu masih haji tuh modelnya ya bis dari Arafah turun di Muzdalifah kemudian berangkat lagi, bisnya itu-itu juga. Dulu begitu tuh modelnya. Ya, saya dulu tahun 2002 tuh ya waktu haji modelnya begitu masih. Jadi pas kita diberangkatkan dari Arafah naik bis, nanti sampai di Muzdalifah turun. Ya. Misalnya kita turun jam 10 udah sampai, itu jangan mau tuh sebelum jam 12, sebelum di atas jam 12 diajak ke Minah, jangan mau dulu. Ya, sebab sopir kadang kagak sabaran tuh. Ya belum jam 12, ayo berangkat langsung ke Mina. Sebab kalau kita belum jam 12 udah berangkat ke Mina, berarti kita belum mabit di Muzdalifah. Nah, begitu. Dulu waktu saya ngaji sama orang tua saya, ya beliau bilang begitu, kalau mabit harus di atas jam 12. Walaupun kita kagak tidur, namanya mabit juga. Ya, mabit tuh gak mesti tidur. Jam 1 ya kita masih di Muzdalifah, berangkat dari jam 1 ke Mina, itu namanya udah mabit di Muzdalifah. Nah, setelah tahun 2002, Pak, itu nanti ada perubahan. Ya, saya waktu berangkat tahun 2010 itu udah beda lagi caranya. Jadi dari Arafah diangkut mobil sampai di Muzdalifah dilepas. Nanti sampai situ kita nanti akan dapat bis yang lain, berebut lagi. Nah, itu yang lebih ya repot lagi. Sampai sekarang begitu. Ya, jadi kita kalau mabit di Muzdalifah tuh dari Arafah udah diangkut pakai bis, kemudian turun di Muzdalifah. Nah, dari Muzdalifah itu nanti ya baru diangkut lagi ke Mina. Nah, itu ada yang enak. Ada jam 1, jam 2 udah dijemput. Nah, enak dia. Sampai Mina belum subuh, itu yang enak. Ada lagi yang berangkat dijemputnya terlambat di Muzdalifah, sampai subuh belum dijemput-jemput. Bahkan kejadian yang kemarin tuh, haji kemarin, sampai jam 11 siang baru dijemput. Bagaimana Bapak Saudara? Orang haji ya
itu di Muzdalifah kagak bawa apa-apaan, kagak ada tenda, enggak ada apa di situ, enggak ada kemah. Ya, panas sampai jam 11 siang baru dijemput sama mobil ke Mina. Masya Allah, berat sekali itu. Ya, kemarin rata-rata begitu. Ya, terlambat penjemputannya. Bahkan ada yang kagak dijemput, ya. Sehingga kalau mereka mau jalan sebenarnya dari Muzdalifah ke Mina itu lebih cepat. Tapi karena mereka enggak tahu, mereka nunggu. Ya, sampai kepanasan, lapar. Nah, seperti itu. Jadi kemarin tuh pemerintah kesalahannya di situ tuh. Ya, sehingga diharapkan untuk tahun besok jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti itu. Ya, sebab cukup lama itu. Kalau dari malam, ya yang mestinya subuh udah di Mina, yang enak subuh udah di Mina itu. Ya, kalau subuh udah di Mina, ya dia tinggal melontar Jumratul Aqaba. Kalau Jumratul Aqaba udah ngelontar, udah tinggal ya tahallul, kan enak udah. Ya, bisa istirahat di Mina. Kalau dia mau langsung bisa, kalau subuh-subuh udah melontar, dia bisa langsung ke mana? Ke Masjidil Haram, ya tawaf ibadah. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia mau tetap di Mina, udah istirahat. Nah, itu yang normalnya begitu tuh mestinya. Mabit itu jam 1, jam 2 di Muzdalifah langsung berangkat ke Mina. Seperti itu. Enggak boleh. Nanti kena dam. Ya, karena ya wajibnya belum gugur. Wajib haji ya kalau ditinggalkan tetap sah hajinya. Tapi kena dam. Nah, seperti itu. Ya, ada damnya. Nah, makanya dulu waktu saya ngaji sama orang tua saya tuh ngaji manasik, begitu. Jangan mau lo katanya nanti kalau seandainya ya di Muzdalifah belum jam 12, ya di bawah jam 12 udah diberangkatkan saja. Nah, ternyata memang begitu kejadian. Oh iya. Ya, banyak yang model-model begitu. Jadi kita kalau di atas jam 12 boleh jam 1, boleh udah berangkat. Itu sebenarnya ya jarak Muzdalifah ke Mina itu enggak terlalu jauh, tapi karena bis begitu banyak ya macet ya, sehingga kalau sampai subuh udah bagus banget dah. Ya, sampai subuh di Mina udah bagus. Salat subuh, bis salat subuh ya, istirahat, kita bisa langsung ya apa? Jumratul Aqabah, melontar Jumratul Aqabah. Nah, kalau udah melontar Jumratul Aqabah, nah berarti kita tinggal tahallul. Itu namanya tahallul awal. Nah, nanti tinggal tawaf ibadah tahallul sani, selesai dah. Karena memang ibadah haji itu tahallulnya ada dua, ada tahallul awal, tahallul sani. Beda kalau umroh. Kalau umroh enggak pakai tahallul sani, udah tahallul aja satu kali doang. Ya habis tawaf, sa'i, selesai sa'i, cukur, tahallul. Nah, selesai. Tapi kalau dalam ibadah haji, ya habis Jumratul Aqabah, ya itu boleh tahallul, baru tahallul awal cukur rambut. Pakaiannya udah boleh dah diganti. Makanya nanti ketika dia tawaf, tawaf ibadah udah boleh pakai pakaian bebas. Nah, seperti itu. Ya, nanti ya dia tinggal ya melaksanakan tawaf ibadah. Kalau memang belum sa'i, dia langsung sa'i. Habis sa'i enggak perlu ya cukur lagi. Karena cukurnya udah habis Jumratul Aqabah. Nah, begitu Bapak Saudara. Nah, ini yang dimaksud ya yabit. Yabit itu artinya bermalam. Ya, bermalam. Kalau yakil tidur siang. Kalau mabit tidur di waktu malam. Wa yabituna fi ukhra. Ya, ilan tihai safarihim sampai selesai perjalanan mereka. Ini artikan jaraknya cukup jauh sampai tidur siang, sampai tidur malam, baru sampai ke lokasi tadi. Dari mana? Dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman, mereka udah melakukan hubungan komunikasi, perdagangan, bisnis dan lain-lainnya, sehingga mereka mengalami ya perjalanan cukup jauh, tidur siang dan sampai tidur malam. Ilan tihai safarihim, sampai selesailah perjalanan dari mereka. Walayahtajuna fih ila hamli zadin wa ma'in, dan mereka tidak butuh untuk membawa ongkos perbekalan, ma'in ya.
ya, dan air. Kenapa? Karena di tengah perjalanan itu gampang dengan mudah untuk mendapatkan hal-hal itu. Mau air ada, zat ya itu ada, ongkos ya perbekalan itu bisa dibeli ya, karena memang jarak antar Syam dengan Yaman, Yaman dengan Syam itu tempat-tempat yang strategis dan banyak tempat-tempat yang subur, sehingga mereka ya itu cukup gampang untuk mendapatkan itu semuanya ya, sehingga tidak butuh mereka bawa ya dari rumah, karena di perjalanan mereka akan banyak menemukan zat ya maupun mak ya, jadi perbekalan buat saparnya maupun air minum yang mereka butuhkan. Wakulna, dan kami bilang, siru, berjalanlah kamu pihak di tempat-tempat tersebut, layalia wa ayyaman aminin, baik di waktu malam maupun di waktu siang, aminin, dalam keadaan aman. Tuh, ini kan menandakan subur, tanah yang subur aman. Ya, siang aman, malam aman. Jadi mereka melakukan